Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saudara, saat ini saya sedang berada di Irigasi Suban, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sengaja saya datang ke sini tidak hanya melihat irigasi ini, tetapi ada sesuatu hal yang cukup menarik, karena baru-baru ini irigasi ini sudah digarap menjadi salah satu tempat rekreasi yang sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dari provinsi tetangga Riau dan dari kota Jambi. Seperti apa pengelolaan irigasi ini sehingga menjadi objek wisata yang cukup menarik? Baik, kita temui Mas Sutanto sebagai pengelolanya. Selamat siang, Mas Sutanto. Selamat siang. Ya, Mas Sutanto ini adalah petugas Juru Irigasi DI Suban. Nah, sekarang irigasi ini kan sudah dijadikan juga sebagai objek wisata nih, Mas. Ya. Coba dijelaskan dulu. Ya, gimana, jadi idenya gimana? Nah, ini? Pada prinsipnya dulu kan cuma hanya sekedar ya, irigasi kan. Pokok irigasi ini adalah untuk pengairan DI sawah di DI Irigasi Suban kurang lebih 1.200 hektar. Yeah. Tapi melihat potensi yang ada, fungsi pokok ini kita ingin mengembangkan ke ada nilai tambah lain, bukan hanya sebagai irigasi, tapi fungsi untuk rekreasi, sehingga bisa mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Sejak kapan ini sudah mulai dipoles ini? Nah, ini sudah dari awal pertengahan tahun. Mulai dari pertengahan tahun 2020 ini kita sudah mulai untuk melakukan pembersihan swadaya masyarakat gotong royong untuk menata kawasan bendung irigasi Suban ini, pengecatan supaya menjadi bersih, pengecatan. Sudah ada pengunjung ke sini? Pengunjung sudah pada waktu hari-hari libur, besar, ya? Hari libur sudah mulai sudah rame ya? Dari wilayah Keripang, kota Belilas, wilayah sekitar Pekanbaru, iya. Datang ke sini. Dari kota Jambi juga ada. Juga ada tiap minggu, apalagi kemarin ada Bukit Batu Suban itu kan pengunjung dari luar Jambi, dari Jambi, Bukit dari Bukit Batu banyak. Suban yang negeri di atas awan ya, katanya negeri itu. Di atas awan. Nah, ini berapa kilo dari sini itu? Sekitar 5 kilo dari sini. Jadi kalau orang dari berkunjung ke situ istirahat di sini untuk mandi di pemandian. Ini adalah salah satu settle-nya. Jadi orang setelah berkunjung ke Bukit Batu Suban, negeri di atas awan itu. Betul. Nanti istirahatnya bisa di sini. Fasilitasnya apa aja di sini, Mas? Nampaknya sudah ada warung-warung ya. Nah, warung-warung sudah ada yang menyediakan itu. Sekaligus ini kita sudah bikin sekat-sekat hanya untuk mandi, untuk pemandian, menyegarkan diri setelah ke Bukit Batu gitu. Pada hari-hari Minggu, hari libur, pengunjung juga cukup banyak di sini. Ya. Sudah dipungut biaya masuknya? Untuk saat ini kita belum hanya parkir, parkir saja. Berapa biaya parkirnya? Parkirnya kurang lebih 2.000 sampai 5.000 lah mobil. Nanti konsep ke depan mau diapakan lagi nih? Konsep ke depan kita ingin membuat taman untuk santai, tanam bunga bikin segala macam ya. Kan bikin kolam pemandian ada 3 slot gitu kan. Oh iya, 3 slot. Untuk dewasa, untuk anak-anak, untuk remaja itu. Ini mesti didalamin lagi tuh, Mas. Batu-batunya mesti diangkat Ini kan ada nanti bikin tanggul, batu untuk dibikin tanggul. Batunya untuk tanggul. Ya, yang tanah mungkin bisa pakai sepeda. Jadi dibikin sepeda foto, pakai sepeda untuk foto itu di atas gitu kan. Nah, bisa untuk pancuran air juga pakai paralon. Konsepnya ke depan mungkin seperti itu. Melibatkan pemuda desa atau ya, kami bekerja sama dengan Desa Suban, pemudanya sekaligus nanti kita kerjasama dengan desa untuk sama-sama mengembangkan wilayah ini jadi fungsi rekreasi. Jadi Bukit Batu, saudara sekalian, adalah salah satu objek wisata yang sudah cukup viral di medsos ini. Itu terdapatnya di wilayah Suban, Di Bukit Batu Suban. Bukit Batu Suban itu ketinggiannya berapa ratus meter ke atasnya? Kurang lebih, saya belum ini ya. Secara detailnya belum, cuma ketinggiannya kita belum bisa ngukur. Ya, cuma tapi bisa awan, bisa kelihatan, bisa di bawah kelihatan. Lokasi sawah juga bisa kelihatan dari Bukit Batu Suban. Untuk menuju ke sana itu bisa pakai kendaraan? Pakai motor. Pakai mobil bisa, tapi sampai posisi kurang lebih 300-500 meter ke atasnya. Baru naik. Tapi biasa sekarang transportasinya pakai motor. Pakai motor. Baru di situ ada settle pertama, parkir motor, istirahat, baru naik pakai jalan kaki ke Bukit Batu Suban. Ada barangkali keinginan dari Mas Tanto
dan masyarakat desa sini untuk bisa menggarap ini lebih maksimal sebagai kawasan rekreasi. Ya, kami harapan ke pemerintah. Ya, punya harapan agar pemerintah daerah bisa berpartisipasi di sini. Fasilitas apa misalnya? Ya, harapan kami ini dari pemerintah daerah, dari tingkat desa atau kecamatan ataupun di dinas pariwisata sendiri di tingkat kabupaten ataupun di provinsi bisa membantu bagaimana mengembangkan kawasan Bendung KI Suban ini bisa menjadi fungsi rekreasi bagi masyarakat. Apa yang kurang di sini? Jembatan, jalan nampaknya udah cukup lumayan ya? Ya, cuma ya ini, kita selut-selut untuk bikin kolam, kita butuh apa bantuan untuk bagaimana bikin selut kolam. Rumah singgah barangkali? Mungkin rumah singgahnya. Ya, mungkin bisa, ada yang mau nginap di sini. Ya. Ini tataman, ini bunga-bunga kita belum juga garap atau beli, Pak. Ini masih dibenah, yang dibersihkan nampaknya. Ada bongkot sawit segala macam ini. Ya, ini kalau ke depan nanti, depan itu ada normalisasi sungai kan luas, biasa untuk taman apa perahu dan segala macamnya. Oke, iya. Depannya kan gitu. Oke, Mas Tanto, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menjadi andalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depannya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.